Abu jenazah Laura Anna dilarung di Dermaga Ancol, Jakarta Utara hari ini Jumat 17 Desember. Prosesi pelarungan dilakukan setelah ibadah pelepasan jenazah dan tutup peti di Rumah Duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara. Terdapat 3 speedboat milik Grand Haven yang mengantarkan keluarga untuk melarung jenazah Laura Anna. Keluarga Laura diketahui menaiki speedboat nomor 2. Di speedboat tersebut tampak keluarga Laura, yaitu ayah Laura, ibu Laura, serta kakak dan adik-adik Laura. Pelarungan abu jenazah Laura diawali oleh kakak dan ibundanya, kemudian dilanjut dengan penaburan bunga di tengah laut. Sementara itu, ibu Laura Anna ketika ditemui di rumah duka meminta doa dan permintaan maaf untuk putrinya tersebut. Ia juga mengungkap putrinya tersebut merupakan putri yang manja dan tak bisa jauh darinya. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!